Halo guys, kabar kalian semua. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Favorite Concubine. Film asal Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 24 Desember tahun 2020. Disutradarai oleh Richard Kim. Menceritakan tentang Jun So, seorang lelaki tua yang kaya, memutuskan untuk tinggal di villa lokal setelah pensiun karena alasan kelumpuhan dan kesehatan. Hanya istri Junso, Yusok, dan Josok yang akan pindah ke provinsi, dan Yusok hanya akan menunggu hari Junso meninggal. Junso secara bertahap menjadi lumpuh, jadi dia mengandalkan kursi roda, dan Yusok bertemu dengan Josok. Namun, Junso mengalami kelumpuhan malam itu. Tidak menyadari hal ini, Yusok dan Josok mempekerjakan pengasuh Junso untuk menghindari Junso dan menikmati dengan nyaman. Tetapi Josok mulai melihat pengasuh tersebut. Setelah mengetahui tentang perselingkuhan antara Yosok dan Josok, Junso mulai membuat lamaran rahasia kepada Soon.